Drop it. Dengan LP tanggal 9 kemarin dengan tentang illegal action dan juga penghilangan barang bukti. Apa yang dihilangkan oleh bersangkutan? Ada barang bukti kasus yang di saudari K yang melaporkan pada saat itu. Ya. Kemudian itu yang kemudian diambil oleh yang bersangkutan. Ya, illegal action dan juga dihilangkan barang bukti tersebut. Nah, ini yang kemudian kemarin sudah kita ke kediamannya, ya, tanggal 7, jam 7 pagi kemarin, dan sudah sampaikan itu mau kooperatif, tetapi yang bersangkutan tidak mau, harus lengkap surat-surat yang lengkap. Sehingga jam 12 kita lengkap dengan membawa surat panggilan, kita bacakan, ada videonya kan sudah, ya, dibacakan resmi. Jadi tidak ada upaya paksa penangkapan yang kita lakukan. Berarti yang bersangkutan memang sempat melawan, tapi kita jelaskan. Subscribe, like, and share.